Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke FOC guys. Guys, sekarang ni aku tengah menuju, aku tengah mengayuh kayak aku ni, aku nak menuju ke campsite. So hari ni kita akan bermalam, aku akan camping dekat satu lokasi di tengah-tengah laut guys. Okay guys, kita dah sampai ke lokasi campsite untuk trip kali ni. Okay guys, kita nak unloading barang-barang. Okay, barang semua aku dah unloading dekat atas pulau tadi. Sekarang ni aku nak pergi darat kejap. Aku nak ambil kayu api. Nak collect kayu api sikit. Sekarang ni 7.19 kan, 7.19 sunset. Okay guys, perancangan untuk trip aku kali ni, aku akan bermalam di sini, di atas batu ni. Ataupun sebenarnya tempat ni adalah, boleh dikatakan pulau tau, pulau kecil di tengah laut. Sekarang ni air tengah dalam. Sebab tu ada air dekat celah-celah ni. Kalau air surut, dekat sini semua pasir lah. Sebenarnya technically dia adalah sebuah pulau lah, pulau yang kecil dekat tengah laut ni. Dekat tu tengok, ada pokok. Ada pokok guys. Tu, satu lagi pokok. So ni adalah pulau sebenarnya, pulau yang berbatu lah. So aku tunjukkan sikit lah, aku tour sikit aku punya private island yang set aku untuk malam ni. Dia tak adalah luas sangat. Aku dekat ujung belah sini. Sampai ujung situ je kawasan dia. Kat situ aku punya kayak. Kat situ aku nak mancing nanti. Aku nak stay malam ni kat situ. Jadi macam biasa untuk trip laut ni, aku akan cuba untuk dapatkan ikan. Aku akan mancing dan aku akan buat kacang kuah kalau ada hasil. So hari ni ikan kecil pun kita layan, ikan besar pun kita layan juga. Kalau ikan kecil aku nak buat ikan tempura, goreng tempura. Kalau ikan besar kita buat masak sikit lah, asam pedas ke apa kan. So kita tengok macam mana rezeki hari ni. So ni aku nak set up pancing. So aku try guna pelampung dulu ni. Keliling pulau ni, keliling batu ni, dia punya kedalaman lebih kurang 3 meter. So aku try dulu pakai pelampung ni. Kalau tak okay, nanti aku tukar bottom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, 7.40, matahari pun dah hampir hilang. Banyak nelayan-nelayan keluar untuk cloud malam. Aku try Apollo guys, isi udang. Pelampung senyap je. Kita cari nak naik ikan lah. Kita ya, cari monster-monster. Anak ikan Apollo strike. Oh, tu. Anak grut. Anak grut guys. Goreng tepung, goreng tepung. Okay guys, ikan celok tepung. Satu lagi.
Ui, bolos. Terbaik lah. Bolos guys. Celup tepung. Alhamdulillah. Tarik kuat dia tarik. Ui 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 ui. Ui, lari lah geng. Lari lah, alamak. Lari guys. Lari lah. Lari aku lepas kot. Aku lepas lah. Yep. Alright. Bye bye. Ulos. Ulos. Alamak, duri. Duri lah pula guys. Duri tak mau. Duri kita lepas. Duri yang bisa menghalanginya. Bye bye. Inginku. Jom kita suluh ikan guys. Tadi 2 ekor dah aku nampak ikan lepak kat tepi-tepi ni je, tapi aku tak record lah. Dia duduk tepi-tepi je. Aku rasa kerapu lah. Saiz boleh tahan. Nampak tu. Nampak. Ni kecil. Tadi besar. Duduk kat tepi ni je ni. Ketam. Ketam naik atas batu. Ikan duduk di batu. Kayak aku dah naikkan ke atas batu guys. Lagi selamat aku rasa. Tak ada risiko hanyut ke apa kan. Kalau kayak ni hanyut, habis aku. Kalau aku dah naikkan atas batu, confirm selamat. Nak alihkan kayu api ni, nak buat api kat atas tu. Yang ni aku letak kat depan ni je guys. Aku letak kat depan ni. Dapat ikan ni. Alamak, duri dah pulak. Allah. Blues gang. Blues gang. Alamak, blues gang lah pulak. Poi-pokan. Lukang guys. Apa tu? Apa tu? Yes. Gerut-gerut. Gerut-gerut guys. Barang pertama yang jatuh eh, untuk trip kali ni. Kerusi camping aku. Tadi aku duduk kat sini. Mancing kat sini kan. Mancing kat sini. Lepas tu kalut-kalut ada bunyi kan. Aku bangun. Pop! Terus dia jatuh. Jatuh kat depan ni je lah. Kalau surut ni boleh ambil ni, tapi tengok lah nanti bila-bila aku dah datang. Boleh ambil lah. Aduh. So ni tadi ikan-ikan yang aku dapat tadi. Berapa ekor lah. Yep. Nama ekor. Okay, cukup lah tu. Untuk makan malam seorang. Saiz kecil-kecil macam ni kan. Boleh lah. Ketam. Ketam ni. Jatuh, jatuh, jatuh. Allah, jatuh pulak dah. Tengok air dah surut kan. Nampak dah dia punya pasir. Pasir pulau ni. Pulau kecil ni. Tadi tu air dalam.
16. 16 ke 10 mana? 16 kot. Sepatutnya kena bancuh dengan air sejuk ni, air ais. Tapi tak ada. Kita gunalah apa yang ada. Okay, geng. Okey, time makan malam siap. Okay, ayam dengan sos baru lah masuk. Okay guys, so ni dia menu makan malam aku hari ni. Ikan goreng tempura. Aku nak try ikan bolos ni lu. Lebih panas lagi. Kamu tak makan ikan bolos lah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ikan bolos yang sedap. Tiada sedap geng. Ikan bolos ni. Manis. Aku biasa dulu kalau ikan ni kat rumah lah. Mesti masak lemak cili api. Sedap. So, sekejap lagi aku akan sambung mancing balik. Tapi aku tak target ikan polo dah. Aku nak mancing bottom je. Cari ikan yang besar-besar sikit lah. Sebab makan malam dah ada lah. Dapat lah. Sekejap cari lah polo lah. Udang ada dalam 7-8 ekor lagi. Habislah udang lah. Dah dekat-dekat pukul 12:30 malam. Pancing aku set up lah. Biar je tunggu. Tak loceng. So aku rasa sini je kot. Okey sikit aku nak tidur. Situ macam rapat sangat lah. Tak pasal-pasal saya jatuh bawah. Sini okey sikit lah. Lepak sini lah. Sambil layan bulan. Nampak. Bulan guys malam ni. Bulan separuh lah. Lebih sikit pada separuh. Bulan cerah malam ni. Campfire. Okay. Kayak ada. Alright. Masa untuk tidur. Tidur. Oh. Ikan guys. Aku punya ni.
aku punya pelampung. Pelampung guys, tak tahu ikan apa. Ush, 9. 9 guys. 9 saiz keli. 9 keli kan. Sembilang. Kau apa ni? 12.5. 9. 1.42 pagi guys. Tak boleh tidur lagi. Bulan dah makin tinggi lah. Keadaan sebenar kat sini sebenarnya terang guys. Sebabkan cahaya bulan tu sebenarnya kat sini tak gelap. Tapi dalam kamera aku rasa mungkin tak nampak. Tu, campfire masih hidup lagi. Aku punya umpan dah habis guys. Habis. Settle. Tak ada dah umpan. So, tunggu siang lah. Tunggu pagi. Kemudian besok awal-awal pagi aku caw. Morning guys, update sekarang ni dah pukul 6.35 pagi. Air dah pasang guys. Air dah dalam balik. Kayak aku tu aku nak angkat kat sini kan. Senang aku nak loading barang. Tu terus gerak. So tunggu cerah sikit, tunggu sunrise. Sunrise belah sana tau. Aku tak sure nampak ke tak. Tunggulah dalam pukul 7 lebih baru aku akan gerak balik lah. Malam tadi aku memang tak boleh tidur lah. Memang tak selesa kot sebab aku batu kan. Memang baring pun tak boleh lelap lah. Aku memang tak tahu aku ada tidur ke tak. Mungkin adalah terlelap sikit setengah jam begitu lah. Tapi kebanyakannya terjaga lah. Tak tidur. So barang-barang semua aku dah angkut lah. Barang-barang aku dah angkut ke belah sini dah. Barang kat sana lah. Aku nak habis lah. Berat ini jadi kita just pasak kita lah. Final check barang-barang. Okay, tak ada apa. Okay, barang pun aku dah loading atas kayak. So cantik pemandangan sunrise pagi ni, cuma tak nampak lah dia di sebalik bukit belah sana. Sekarang ni dah 7.2 minit guys. So tak ada apa dah. Jom merak balik. Sudah ringan. Okay guys, aku akan bergerak meninggalkan aku punya private island malam tadi. So misi untuk solo camping kali ni untuk buat cash and cook. Alhamdulillah ada dapat ikan semalam, walaupun ikan yang cuma kecil-kecil je. Boleh lah kan, ada juga rezeki. Okay guys, jadi sampai sini saja perkongsian video aku kali ni. Terima kasih kepada korang yang telah menonton sampai ke akhir video. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye geng.